Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini aku akan share ke kalian 7 hewan langka terancam punah. Gimana? Penasaran kan? Langsung kita simak saja videonya. Check this out. Number 1. Nomor 1, orangutan Borneo Kalimantan. Orangutan Kalimantan atau bahasa latinnya Fongo vigmens adalah spesies orangutan asli Pulau Kalimantan bersama dengan orangutan Sumatera yang lebih kecil. Orangutan Kalimantan masuk ke dalam genus Fongo yang dapat ditemui di Asia. Orangutan merupakan salah satu bangsa kera yang sangat mirip dengan manusia. Di seluruh dunia, jumlah orangutan terus berkurang hingga saat ini. Hanya tersisa sekitar 50.000 individu saja, banyak di antara yang hidup di Pulau Kalimantan dan 200 lainnya di Sumatera. Jumlah orangutan yang terus menurun diakibatkan populasi mereka yang membutuhkan hutan lebat. Tak hanya itu, habitat mereka direbut oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk pembukaan lahan paksa. Hal ini menarik perhatian WWF dan banyak volunteer dari belahan dunia untuk membantu penangkaran orangutan di Indonesia. So, mari lindungi dan jaga hutan kita bersama guys. Number 2. Nomor 2, Komodo di Pulau Komodo. Komodo atau juga disebut biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca Flores, Gili Montang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Biawak ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga disebut dengan nama setempat Ora. Pada tahun 2017, jumlah spesies skala raksasa ini hanya sekitar 3.012 ekor saja. Angka ini sudah termasuk peningkatan dari jumlah di tahun-tahun sebelumnya. Karena kelangkaannya, pemerintah menjadikan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur menjadi Taman Nasional dan Habitat Asli Komodo. Salah satu yang membuat komodo sulit berkembang biak adalah proses perkawinan mereka. Komodo jantan harus bertarung terlebih dahulu untuk mengawini seekor betina. Tidak hanya itu, komodo yang baru menetas dari telur sangat rentan dimangsa predator lain atau komodo yang lebih besar. Gimana? Siapkah kamu liburan ke Pulau Komodo, guys? Nomor 3. Dari 7 spesies, 6 spesies penyu hidup di Indonesia. Di dunia, ada 7 jenis penyu dan 6 di antaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipi, dan penyu tempayan. Penyu belimbing adalah penyu yang terbesar dengan ukuran panjang badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600-900 kg. Sedangkan penyu terkecil adalah penyu lekang dengan bobot sekitar 50 kg. Karena banyaknya spesies penyu yang berhasil hidup di Indonesia, pemerintah juga melindungi hewan ini dengan membuatkan penangkaran di berbagai daerah. Di antaranya adalah di Pulau Tanjung Benoa Bali, Kepulauan Seribu, dan Lombok. Untungnya, masyarakat di Indonesia percaya bahwa penyu merupakan hewan pembawa keberuntungan, sehingga mereka juga banyak membantu dalam pemeliharaan penyu. Nah guys, kalian mau kemana dulu nih buat lihat penyu yang satu ini? Gimana kalau ke Lombok? Nomor 4. Tarsius tarsier, primata langka yang hidup di Sulawesi. Tarsius merupakan satwa endemik Indonesia yang saat ini masuk dalam daftar merah IUCN atau berstatus sebagai satwa dilindungi karena hampir punah. Kelangkaan tarsius ini dapat terjadi lantaran hutan sebagai tempat berlindung dan mencari makan tarsius semakin sempit dari waktu ke waktu. Hal ini juga karena tarsius kerap diburu oleh para warga setempat lantaran dikira sebagai tikus. Primata ini memiliki ciri bertubuh kecil berwarna coklat dengan mata besar dan senang bergelantungan di ranting pohon mirip seperti koala. Tarsius tidak bisa menunjukkan kakinya di tanah karena dia terus melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Aksi pembukaan lahan hutan secara ilegal membuat populasi hewan ini makin berkurang.
Alhasil, pemerintah menjadikan hewan kecil ini dilindungi. Tarsius dapat dijumpai di hutan-hutan yang ada di Sulawesi. By the way, ini kok mirip Goblin di film Harry Potter ya guys? Ada yang tahu nggak? Number 5. Nomor 5, harimau Sumatera diperkirakan punah pada tahun 2050. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami pulau Sumatera, Indonesia, dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Paling mengkhawatirkan karena terancam punah. Jumlah subspesies harimau Sumatera hanya sekitar 300-400 saja yang hidup di alam bebas. Banyaknya pembukaan lahan kelapa sawit secara ilegal membuat habitat harimau terganggu. Bahkan, populasinya diperkirakan akan musnah pada tahun 2050 jika dibiarkan. Nah, kalau tidak ingin anak cucu kita kelak hanya mendengar cerita mengenai harimau tanpa melihatnya, kita juga harusnya bertanggung jawab menjaga hutan. Salah satunya dengan tidak mencemari lingkungan dan menghemat sumber daya seperti kertas yang bahan bakunya berupa kayu atau pohon. Number 6. Nomor 6, angka populasi badak bercula satu di Jawa semakin menurun. Badak Jawa atau badak bercula satu kecil adalah anggota famili Rhinocerotidae dan satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosak yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 3,1-3,6 meter dan tinggi 1,4-1,7 meter. Hewan ini hanya dapat ditemui di Taman Nasional Badak daerah Ujung Kulon Banten, karena dulunya banyak yang buru culanya. WWF menyebut hama-halnya sebagai gajah yang diburu gadingnya. Badak diburu untuk diambil culanya, kemudian dijual ke pasar gelap perdagangan, bahkan hingga ke pasar internasional, dan ini merupakan tindak kejahatan transnasional. Cula badak dipercaya sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut tidak terbukti secara ilmiah. Cula badak tersusun dari zat kreatin sama halnya seperti kuku dan rambut manusia sehingga tidak memiliki khasiat apapun. Dan kini, jumlah spesies badak ini terus menurun. Kini hanya tersisa 50-60 ekor saja. Begitu memprihatinkan ya guys. Number 7. Nomor 7, corak Merak yang colorful hanya ada di Jawa dan Sumatera. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan fauna, salah satunya adalah burung merak hijau. Memiliki bulu-bulu cantik, sayangnya keberadaannya diambang kepunahan. Merak memang dapat ditemui di Malaysia dan India, hanya saja ada yang berbeda dengan merak di Jawa dan Sumatera. Mereka memiliki bulu yang lebih berwarna dan sedap dipandang. Di beberapa negara, merak hanya memiliki satu corak saja, seperti biru atau hijau. Sedangkan di Indonesia, coraknya lebih beragam, salah satunya merak putih. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya bagaimana cara bulu-bulu merak bisa berkilau dan sangat indah. Nah, jawabannya adalah karena terdapat kristal-kristal kecil yang menutupi bulu-bulu merak, sehingga ketika terkena pantulan cahaya matahari, bulu-bulu tersebut semakin terpancar keindahannya. Itulah 7 hewan langka di Indonesia yang terancam dan hampir punah.
Meski bukan pejabat pemerintahan, kita sebagai warga negara yang baik harus turut serta menjaga habitat dan ekosistem mereka dengan baik. Jangan sampai mereka punah di tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share guys. Semoga kalian bisa menikmati waktu liburan kalian dan tetap selalu menjaga kesehatannya. See you next on videos.